sebatang asam sebatang. Gila belaga. Itu kalau misalnya ya. Aduh. Nah, ini dia Om Deni. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Baik. Ini Om Andre. Gimana kabarnya Om? Ya, 50-50. 50-50 udah di-charge ya. Ini kok pakai, waduh. Ini cheating dia Om Andre kayaknya. Gimana cat baru sepedanya? Ini. Oh, itu cat barunya. Wow, gila keren banget. Nanti boleh di-review dong cat barunya gimana Om ya. Perfect banget. Assalamualaikum Om. Ya, kabar. Selalu parkir ya di bawah ini. Gue Om Irwan. Pertama kali siap membantai kom di Razer. Gila sepedanya cakep banget nih. One bike to rule them all. Yeah. Gila keren banget. Jerman. Di Jerman. Jerman. Mana Tantara nih? Udah siap buat Kyom. Queen of Mountain. Aduh enggak yakin. Enggak yakin. Udah lama kayak orang. Kayak mau ngelainin PR-nya yang kemarin nih. Waduh. Oh, ya. Kita di belakang aja. Kita start di Kuala Lumpur. Jadi kalau teman-teman yang mau nyoba goes di sini bisa pakai KTM dari Kuala Lumpur sampai Kuala Kubu atau dari KL nih kayak Om Andre ini. Nah. Adem banget. Enak banget buat jalan-jalan. Karena banyak tempat-tempat makan juga. Teman. Kok enggak habis-habis gitu, Om ya. Ini berapa kilo ya? Masih jauh perjalanan. Tenang. 4 kilo lagi, 3 kilo lagi kita checkpoint pertama. Enggak, itu depan tuh. Oh, depan sini. Ah. Berarti enggak sampai 10 kilo dong ya? Oh, berapa kilo tuh? Nih, kita baru di kilometer 6 toh. Itu yang ada apa? Ada tenda itu tuh. Ke kiri kita. Sesudah itu dong agak ya, turun dikit. Tenda itu. Wih, belum pernah kita kesini nih. Biasanya ngelewatin aja. Masya Allah, keren ya. Tuh, lihat teman. Ini Fraser Hill ini dulu kawasan apa nih? Kawasan itu apa? Tempat orang-orang Inggris apa? Oh, bercuti ya. Ini banyak berjarah lah nih. Ini udah bolak-balik kayak serikaan ya. Nah, saya mau ngucapin salam. Salam. Nanti air terjun tuh di kilometer berapa, Meh? 27 ya. Oke, kita rehat di situ. Minum-minum di situ. Minum-minum airnya. Iya. Mandi-mandi. Kan lu bawa baju ganti tuh di situ. Bawa jaket dong. Emang mentang-mentang bawa tas, bawa semua gitu. Pas Doraemon pasti bawa macam-macam. Sudah gigi, odol, sajadah. Nanti dia pulang langsung ke KL tuh, sampai rumah baru ingat mobilnya diparkir di sini.
Oh iya, gue pakai mobil tadi. Lupa. Tapi dari KL ke sini 57 kilo doang. 57 kilo lumayan juga men, hampir sejam tadi. Ya iya, lu dari cyber kan? Enggak dong, 15 lagi. Ya, 16 ya. Oh, dia ini kempes dong. Oh, ini kok pakai ban apa lu? Pakai ini yang dari Kang dari dari Kang Nada. Oh, lucu deh. Iya, Bang. Oh, waalaikumsalam. Gua susu enggak? Hah? Oh, iya. Ayo, ya muka. Enggak kita kasih dulu. Siap, assalamualaikum, gua susu. 500 meter dulu, Om. Gila cuma 20. Cuma 26 PSI gimana dulu? Peda gunung apa secara darat sih? Sebat. Sebatang asam sebat. Gila belaga. Itu kalau misalnya ya. Aduh. Anjir. Enggak sama su dia. Ban kuning. Iko. Habis pakai kempes-kempes segala, gua kan ngapain gua nunggu coba. Mari. Ini masih ke sana apa ke sana, Mas? Sana ya. Pada saya ke sana. Kayaknya nantang Kang Nanda banget nih gitu. Hah? Kang Nanda ditantangin tuh naik Fraser sambil ngerokok Samsu. Pada sombong ada yang mau nemenin tempat dong dia. Gua doang yang ngerokok ada sambil jalan nih. Mana sih? Kurang aja. Nah ini udah sampai air terjun di kilometer 22. Ini checkpoint ketiga biasanya sebelum sampai gap, bundaran gap. Kita berhenti dulu di sini. Weh, hebat juga kamu. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya. Yang mau dikasih hadiah pokoknya masuk snack gitu. Kalau lu, tahu lu enggak ada yang bisa niru, Den. Nanti dikasih hadiah. Ini bisa juga parkir di sini bukan? Oh iya, ini paling pinter. Ini IQ 300. Nah, itu yang dia parkir di Sungai Ciling tuh, yang parkir di dam tuh udah itu IQ-nya udah 150 ya. 150 gitu. Ini 300. Ini 100. Yang ini 300 ya. Nah, ini nih. Tuh ini foto. IQ paling tinggi yang parkir di Rock Tower. Terus ngapain bawa sepeda? Tinggal berapa kilo lagi Om nih sampai bundaran gap? Sampai bundaran gap 9 kilo lagi. 9 kilo lagi ya. Ini waktu udah jam 11 siang, jam 11 pagi. Orang-orang udah mulai ramai yang turun juga. 500 meter tuh. Ini parkiran penginapan. Iya. Oh, apa kita pegep aja terus kita balik. Target kita juga sama pikir yang lain yang ke Fraser sampai gap aja. Ah tuh ini habis jembatan ini udah, kalau kita ngeliat udah ada jembatan gelantung sebelah kiri. Ah itu udah mau nyampe. Morning. Alhamdulillah. Senang banget kalau ngeliat jembatan sebelah kiri nih, karena udah menyampe berarti. Tuh, udah ada sign.
Bukit Fraser. Nah, itu depan gap dah. Om Andre di sebelah kanan, nah tuh. Tapi kita foto-foto aja dulu di bundaran ya, di sebelah kiri. Om, foto-foto dulu, Om. Situ. Foto di kiri situ tuh Bukit Fraser tuh. Nah, itu dia sign Bukit Fraser. Wih, rame banget. Ke Raup Kualitas Bentong kiri, balik lagi kita ke sana. Rame banget. Nah, ini jalan satu arah yang menuju ke Bukit Fraser-nya di Clock Tower. Jadi jalannya satu arah, nanti turunnya lewat bukit sebelah sana. Rapi pegas. Gila. Tapi gila, abang finish kan? Berarti gila juga dong. Berarti gila. Sampai jatuh di jalur pipa itu, tapi mukanya kena bu. Oh, yang ultra itu ya? Iya. Kawan saya pun ikut juga tuh. Gila tuh. Next year deh, dia semua udah ada lagi. Wah, teman-temannya Pak Edi. Iya. Karena jauh lebih cantik, lebih sukar. Apa? Sama aktif volcano. Ya. Jujur tidak naik itu Semeru. Kalau naik Semeru habis. Mikap. Soto. Punya gunung meletus. Oh iya lagi tengah aktif ya. Tengah aktif. Muka ultra runner. Salut. 1, 2, 3. Kelek gua. Lagi nyerupuan, suruh mau senyum. Happy gua, Denny. Indominya mana? Ini Indomie ya? Sedap nih. Gue senang kali ini, gue sama Denny friendly banget deh. Kita ajak pulang. Biasanya gak mau. Bisa kekeh gitu. Pinggang gue sakit men. Tadi semprotannya udah dihabisin sama si Dini. Oh iya. Tinggal dikit juga sih semprotannya. Gue main bawa-bawa aja, gak ngeliat-ngeliat lagi. Oke teman-teman, tinggal balik. Insya Allah lewat jalan yang sama. Insya Allah ketemu lagi di next ride. Di tempat yang lain. Dengan teman-teman yang lain juga. Dan jangan lupa, ya, komen. Salam gue. Salam gue, jangan lupa like and subscribe. Dan share. Jangan lupa, mie sedap. Mie sedap. Rasa soto. Thank you.